What's with this homies teasing my car? Where do they got her from? What did we ever do to these guys that make them so inspirasi passion saya itu adalah saya sering dipertemukan dengan hal-hal yang tidak sejalan dengan apa yang saya mau. Akhirnya di bidang musik saya menemukan ada kejujuran, ada kenyamanan untuk saya pribadi. Yang membuat saya serius menekuni passion saya ini adalah keyakinan bahwa musik atau suara saya mampu memenuhi kebutuhan batin pendengar dan membawa buah positif. Adanya komunitas benar-benar membuat saya takjub karena mereka selalu mendukung karya saya dan membuat semangat saya tidak pernah padam. Civical memberi panggung untuk berkreasi, dan kebebasan berkreasi adalah salah satu faktor penentu lahirnya karya bagus dan jujur. Dengan adanya Civical, kami para kreator dan komunitas jadi punya kamar sendiri untuk saling bertukar ide dan support. Buat saya, karya yang jujur adalah mutlak. Welcome on Cubicle bersama Yo. Gue, Olivia. Dan gue, Deriansyah pastinya ya. Sekarang kita udah kedatangan Danila nih. Sebelah gue ada Danila. Tadi lo mau buka acaranya nih dengan begitu. Syahdu ya? Syahdu dengan melodi lo yang begitu. Indah banget. Keren banget begitu. Talented banget ya, Der. Danila, sejak kapan kamu bermain musik? Main asal-asalannya dari SD. Main agak seriusnya pas kuliah. Akhirnya mulai serius 2 tahun belakangan. SD asal-asalan, kuliah baru serius baru ya? Serius. Kuliah baru mulai, terus akhirnya. Sekarang karena udah terjun di sini, otomatis jadi harus lebih serius lagi. Jadi selama 2 tahun belakangan ini, kamu menjadikan musik sebagai karir kamu juga? Iya, akhirnya bonusnya jadi karir juga. Berarti kalau Danila ini kan album pertama kan, wah aku tahu kan sempat main di radio aku juga soalnya ya. Ini apa nama albumnya? Telisik. Iya, lu gimana sih? Ya itu barusan Telisik. Ini luar biasa Cubers yang ada di rumah. Serius deh, ini album pertamanya Danila di tahun 2014 kemarin. Iya. Ini dapat penghargaan dari Rolling Stone. Penghargaannya apa, Der? Ini album terbaik Indonesia sama Best New Act. Yes. Betul? Iya, betul. 2014 ya. Boleh dong. Gimana sih rasanya waktu album pertamanya tuh terpilih menjadi salah satu pemenang dari nominees di Rolling Stone itu? Yang pertama gak nyangka dan senang sekali, tapi jadi ada tanggung jawab untuk apa ya? Keluarga. Itu juga ada sih. Ya bener kan? Buat orang tua bener dong, bangga dong. Terus. Ada tanggung jawab untuk bisa lebih apa ya, jadi punya ekspektasi buat diri sendiri, ngasih yang terbaik juga buat yang lain. Karena udah dapat penghargaan, jadi kayak sia-sia kalau misalnya, oh cuma segitu doang. Ada pacuan yang lebih lagi ya untuk next-nya. Untuk next-nya kamu ada project berbeda kah dari album yang pertama nih? Dengar-dengar kayaknya lagi bikin project baru kan? Iya, album kedua sih sebetulnya. Cuman memang kalau di album Telisik itu Lava yang main gitar tadi itu dia lebih banyak apa ya menciptakan lagunya serta aransemen. Tapi untuk di album kedua ini 70% aku ciptain lagunya serta ikut aransemen juga, 30%-nya dibantu sama Lapa. Wow, tepuk tangan dulu dong, bikin lagu itu gak gampang, Der, susah banget. Emang lu bikin masalah mulu, bikin lagu dong sekali. Tapi rata-rata perempuan banyak bikin masalah. Kalau laki-laki apa dong? Laki-laki sosok gak bikin masalah biasanya. Iya bener juga ya, saya diserang oleh dua wanita ya. Oke. Ini penasaran sih sama single yang terbaru ya. Saat itu juga kamu juga masih single ya kebetulan ya. Jadi kalau ngomongin single yang paling baru ya di album yang kedua, ini berarti genrenya sama dengan album yang pertama? Genrenya berbeda sih. Cenderung apa ya? Kalau dianalogikan tuh kanvas yang sama dengan warna yang berbeda. Jadi aransemennya beda, cuman ketika udah masuk vokal aku pasti akan ada benang merahnya seperti album pertama. Ini berarti kamu yang bikin ya? Barengan ya bikin.
ya mayoritas lagu-lagunya kamu lah di album yang paling baru ini ya. Nah, kalau gitu sekalian dong. Ini kan Dery sama Olive mau bikin project. Wow kan? Jadi coba dia kasih tahu. Tips bikin lagu itu gimana sih caranya? Yeah. Dari musiknya, terus nanti mungkin bisa liriknya seperti apa? Nah, betul. Tips bikin lagu. Yeah, ini tips and trick. Apa ya? Jadi kalau aku pribadi sih, yang pertama tuh harus nemuin mood atau inspirasinya itu sendiri. Yeah. Itu macam-macam bisa mungkin karena nonton film terus jadi ada mood untuk bikin lagu. Terus yang kedua juga setelah dapet moodnya, akhirnya kan harus cari instrumen apa nih kira-kira yang bisa digunakan. Misalnya gitar atau pianika mungkin atau bahkan piano. Nah setelah itu cari alat perekamnya supaya nggak lupa karena aku lupa banget orangnya. Setelah mendapatkan note atau bagian musik yang enak, abis itu tiba-tiba lupa gitu ya kalau nggak dia. Mecin itu pasti. Itu karena mecin jadi cepat lupa. Jadi pasti mesti bawa alat perekam. Nah sampai udah jadi itu didengerin, aku dengerin terus sampai dapet moodnya ini. Liriknya tentang apa, baru aku nulis lirik. Di bagian nulis lirik ini memang rada susah sih karena berusaha nyampaikan tapi kalau bisa tidak sesusah itu dan tidak semudah itu disampaikan gitu. Dan juga yang terakhir itu akhirnya mengeksekusi semuanya, jadi benar-benar bikin apa ya kayak rekaman DIY yang instrumen, vokal, serta lirik yang udah jadi gayatnya dulu. Sisanya baru terserah mau nambahin instrumen apa, tinggal ditimpatin. Nah, ini nih. Tapi tips and trick tadi bisa Cubers yang di rumah lihat nggak? Maksudnya ada di Cubicle atau aksesnya kemana gitu? Caranya gimana? Caranya mungkin lebih tahu tentang your tips, your music, kegiatan kamu. Coba share ke Cubers yang di rumah caranya gimana? Kalau mau tahu lebih banyak tentang yang tadi aku bilang, tinggal klik 4 langkah menulis lagu di Cube aku, yaitu di cubicle.id, klik jelajah, terus klik Cube Danila Riyadi. Itu dia, betul banget Cubers, jadi tinggal check it out. Thank you so much banget ya, Danila udah kesini. Keren banget karya-karya kamu. Gimana kalau kamu perform yang kedua? Siap. Ini kita penasaran banget, ini musisi dapat mengubah dunia atau enggak? Musisi keren kayak gini, enggak cuma sekali aja performnya deh, harus dua kali juga. Berkali-kali kan? Iya. Udah dibayar mahal, masa kamu tampil berapa kali? Oke, kalau gitu kita lihat penampilan yang kedua ya dari Danila. Ini dia, Danila Riyadi. Rusakala kau jaga murka jika ku dengar letih tanpamu arungi lautan rindu remang tiada just